Kelas 11 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 141, aktivitas kedua yaitu perintahnya adalah memeriksa tulisan kamu, gramernya dan susunan katanya serta argumennya sesuai dengan indikator-indikator yang telah diberikan. Jadi kamu di sini tugasnya adalah memeriksa tulisan, kalau misalnya ada salah-salah tulis, gramernya salah, itu diperbaiki di seluruhnya. Kemudian kalau ada indikator-indikatornya yang masih kurang, ditambahkan argumen-argumennya, kalau masih salah diperbaiki dan segala macamnya seperti itu. Kemudian kita masuk pada aktivitas ketiga. Di sini kalian akan menukarkan hasil karya kamu itu, tulisan kamu itu dengan teman sekelas untuk melihat apakah hasil karya kamu itu atau tulisan itu bisa dibaca. Jadi apakah mereka, teman sekelas kamu dan guru kamu itu mengerti, paham apa yang dimaksud dengan yang ingin kamu sampaikan, ya, dan bisa sesuai dengan apa susunan yang telah kamu pelajari tentang membuat teks yang sedang kamu pelajari sekarang ini. Kemudian mintalah pendapat teman sekelas kamu dan guru kamu untuk memberikan komentar untuk meningkatkan keahlian kamu dalam menulis. Nah, setelah itu, nah di sini komennya. Ini classmate komen, komentar dari teman sekelas. Nah, di sini tulisnya. Mungkin bisa di tulisan kamu itu diberikan komentar, boleh juga berikan di lembaran berikutnya komentarnya gimana, kemudian juga komentar gurunya bagaimana. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.